إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه واتبع سبيله ونهج النهج إلى يوم الدين أما بعد أيها الحاضرون رحمكم الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Sidang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan karunia, limpahan nikmat, rahmat, barokah yang dikucurkan kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur kepadanya dengan mensyukuri segala nikmat yang dianugerahkan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, niscaya akan aku tambah nikmat itu. Apabila kalian kufur, sesungguhnya azabku sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada baginda mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Mudah-mudahan kita istiqomah dan telah mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Sidang mati dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Profesor Dr. Abdul Karim Zaidan rahimahullahu taala. Beliau memesankan zadud da'i, bekal seorang da'i, bekal seorang muslim. Karena setiap muslim adalah da'i, setiap muslim adalah orang yang harus menyampaikan apa yang dipahaminya kepada yang lain. Nahnu du'atun qabla kulli syai', kita adalah da'i, kita adalah penyeru kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum menjadi apapun. Profesor Abdul Karim Zaidan mengatakan ada tiga bekal utama. Yang pertama adalah al-fahmu ad-da'i, pemahaman yang dalam. Pemahaman yang dalam di sini jamaah sekalian yang dirahmati Allah, tentang syariat, tentang ajaran agama, tentang etika, adab dan nilai yang diajarkan oleh syariat, yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita. Ikhwatan iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fa'ilu syai la yuhdi. Orang yang tidak punya sesuatu, mana mungkin dia bisa memberikan sesuatu kepada yang lain. Oleh karena itu, pemahaman yang dalam terhadap ajaran agama, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ditopang dengan apa? Ditopang dengan ilmu. Oleh karena itu, di dalam Islam jamaah sekalian, rangsangan untuk mencari ilmu, rangsangan untuk thalabul ilmi didorong oleh ayat-ayat Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ibadah yang kita lakukan,
Kalau tidak berdasarkan ilmu, maka ibadah itu tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Siapa yang mengamalkan satu amalan tidak ada contoh dari kami, kata Rasulullah, fa huwa raddun, maka amal tersebut tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selain ikhlas, itu adalah al-ilmu mustaba'atu sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, innal 'alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitanu fi jawfil bahri. Sesungguhnya orang alim, kata Nabi SAW, orang yang mengajarkan ilmu, orang yang menyebarluaskan kebaikan, menyampaikan kebenaran, akan dimohonkan ampun baginya oleh siapa? Man fis samawati wa man fil ardh, oleh seluruh makhluk yang ada di langit dan makhluk yang ada di bumi, hingga ikan yang ada di dasar lautan, wan namlatu fi juhriha, dan juga semut yang ada di rumah atau di sarang-sarangnya. Mendoakan kepada yang ada, kepada orang yang menyebarkan ilmu. Karena itu pula jemaah dari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam tidak mengajarkan khurafat, Islam tidak mengajarkan takhayul, tapi Islam mengajarkan amalkan satu amalan berdasarkan ilmunya. Oleh karena itu Allah menurunkan ayat, menurunkan Al-Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hikmah dan hadis-hadisnya. Kemudian para ulama membimbing kita sebagai umatnya untuk menuju Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ilmu. Al-fahmu ad-dari. Karena itu di antara doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkan bagiku ilmu dan berikan rezeki kepadaku dengan pemahaman kepada agama. Karena itu jamaah kalian jangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasul pertama kali menerima wahyu, apa ayat pertama yang turun kepada Nabi? Ayat yang pertama itu adalah surat Al-Alaq, 5 ayat pertama. Apa ayat pertama surat Al-Alaq itu jamaah kalian? Ayat itu berbunyi, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah bismi rabbika dengan nama Tuhanmu, alladzi khalaq, yang telah menciptakan. Membaca jamaah tadi. Padahal di dalam Al-Qur'an ada 77.000 kan? 77.000 kosakata. Kalau di jajarkan Al-Quran ada sekian ratus ribu huruf. Kenapa ayat pertama yang turun kepada Nabi bukan perintah sholat, bukan menyampaikan tentang agungnya akhlak Nabi, bukan mengomentari perbuatan syirik yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin di Mekah pada waktu itu, tapi ayat pertama iqra bacalah. Ini berikan pesan kepada kita jemaah sekalian, kalau Islam akan membangun dunia ini berdasarkan ilmu pengetahuan, bukan dengan khayalan, bukan dengan khurafat, bukan dengan takhayul, tapi berdasarkan fakta, data. Itulah yang disebut dengan namanya al-ilmu. Oleh karena itu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 5 ayat pertama Al-Alaq ada minimal 3 perangkat ilmu yang diajarkan oleh Allah pertama kali. Yang pertama iqra, membaca. Kemudian yang kedua allama, alladzi allama bil falaq. Allama, proses KBM, bahasa, proses belajar mengajar. Dan yang ketiga al-qalam, alat untuk mencatat ilmu. Oleh karena itu jamaah sekalian, kita semuanya tahu, semakin tinggi ilmu seseorang, maka semakin mulia kehidupannya. Karena itu janji Allah, yarfa'illahu alladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat.
Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu. Oleh karena jemaah kalian, persiapkan generasi, generasi yang berilmu, generasi yang hatinya penuh dengan iman, kotaknya penuh dengan ilmu. Bahasa almarhum Kyai Zainuddin MZ, hatinya adalah berorientasi Mekah, hatinya Mekah, kotaknya Jerman. Kira-kira seperti itu kalau kita dengarkan ceramah. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, bekal yang kedua, kata Profesor Abdul Karim Zaidan, itu apa? Yaitu al-imanul amin, iman yang dalam. Apa yang maksud iman yang dalam itu jamaah saja? Yaitu kata beliau, al-yatayaqana bi'annal islama hakun, harus diyakini bahwasanya agama Islam yang kita anut ini adalah satu-satunya agama yang benar. Tapi jemaah, bahasa ini bukan berarti mencaci maki yang lain, tidak. Silakan hargai lakum dinukum waliyadin. Tetapi sebagai seorang muslim harus memiliki keyakinan bahwasanya wa may yattaqi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu. Barang siapa yang mencari agama selain Islam akan diterima. Bagi kita seorang muslim itu mesti begitu. Al-imanul amin, iman yang dalam, iman yang kuat. Jamaah tadi yang dalam Allah Subhanahu wa taala, ada seorang penulis dari Malaysia. Dia menulis, diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Kira-kira secara singkatnya dia katakan begini. Ya, di dunia ini perdagangan narkoba itu angkanya sekitar 400 miliar dolar. Kemudian juga dari perdagangan senjata ada sekitar 300 miliar dolar. Kemudian khamar, minuman keras itu nilainya, nilai asetnya sekitar 200 miliar dolar. Kemudian perzinahan, bisnis prostitusi itu sekitar 100 miliar dolar. Jamaah ada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dia sampaikan, maka Islam itu tidak akan dibiarkan. Tidak akan dibiarkan berkembang. Senantiasa ada isu-isu yang negatif yang dialamatkan kepada Islam. Kenapa? Karena kalau penduduk bumi ini menerima Islam secara keseluruhan, Islam agama yang memerangi itu semuanya. Islam melarang mabok-mabokan, Islam melarang perzinahan, Islam melarang peperangan, Islam juga melarang perzinahan atau melarang jamaah sekalian narkoba dan seterusnya. Itu diharapkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apapun itu jamaah sekalian, iman kita itu tidak bisa ditransaksikan, tidak bisa dijual, tidak bisa ditukar. Apakah menguntungkan kalau haram kata Quran dan Sunnah kita bilang? Ini merugikan, tapi kalau menurut Al-Quran dan Sunnah itu adalah syariat, harus ditegakkan, harus diperjuangkan. Karena ukuran kebenaran bukan lagi, bukan tergantung kepada nilai, bukan tergantung kepada transaksi, kepada rupiah. Ukuran kebenaran itu adalah apa yang kata Allah dan Rasulnya benar, itulah benar. Apa yang kata Allah dan Rasulnya salah, itulah batil yang harus kita hindarkan. Itu yang disebut dengan namanya al-imanul amin. Dan yang terakhir, al-ittisalul wasil, kata Profesor Abdul Karim Zaidan, harus punya pegangan yang kuat, interaksi yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang disebut dengan namanya tawakal. Tidak ada jamaah sekalian yang terjadi di muka bumi tanpa ada takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang tawakal kepada Allah, cukuplah Allah sebagai tempat kita bersandar. Berbagai macam masalah ini datang di keluarga, dalam diri, di masyarakat, sulit ekonomi dan lain sebagainya. Jamaah sekalian, siapa yang tawakal kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani bima fihi min al-ayat wa dzikr.
hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim fastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulihi Mustafa ahlul jari wal wafa ala la ilaha illallah wa adhamu la sharifala wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasul Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fir muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الذين يؤمنون بالقرآن برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتفرشنا وتضرعنا وتلاوتنا وزكاتنا يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا المسلمين المظلومين في فلسطين في غزة وضفة الغربية. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا اللهم اشفي جرحاهم وداوي مرضاهم وتقبل شهداءهم يا ارحم الراحمين. اللهم عليك اعداءك اعداء الدين الى يهود الغاصبين والنصارى الظالمين. اللهم شتت شرهم وهزم جرحهم انك على كل شيء قدير. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.